Kan contoh hari ni kan. Saya nak sabar. Saya sabar. Tapi tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa yang trigger saya. Saya tak akan jadi sabar. Tak ada apa-apa trigger saya. Saya ni penyabar orang dia. Tak ada. Kena ada benda buat marah baru kita tengok orang tu sabar ke tak. Kan? Sebab tu, dengar kuliah mengenai sabar. Keluar-keluar, kereta kena blok. Tintin, apa ni? Sebab, ilmu ada baru balik kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi berbahagia ni kita menyambung kuliah kita kan. Dan pagi ni saya ingat kita tangguhkan dulu kedah hadis pendengar Ramadan ni, kita bercerita mengenai Ramadan ayat. Kita cerita mengenai Ramadan Okey. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ni bulan tarbiyah Tarbiyah ni maknanya bulan pendidikan untuk kita ni mendidik diri kita. Okey. Jadi apabila kita sebut mengenai kita perlu mendidik diri kita, diri kita ni apa dia? Soalan dia kan. Kita selalu sebut diri kita. Diri kita ni apa? Dan apa tarbiyah bulan Ramadan mengenai diri kita? Okey. Diri kita ni Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan daripada 5 unsur. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan diri kita ni daripada 5 unsur. Yang pertama, unsur pertama kita adalah roh. Roh kita. Okey. Yang keduanya, unsur kita adalah akal. Okay. Yang ketiga, unsur kita adalah hati. Yang keempat, unsur kita adalah nafsu. Dan yang kelima, unsur kita adalah jasad. Jadi bila kita bicara mengenai mendidik bulan Ramadan, bulan mendidik diri, so apa yang kita nak didik? So 5 benda ni sebenarnya dalam tarbiyah Ramadan ataupun pendidikan Ramadan Pertamanya roh, yang keduanya adalah yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah hati, yang keempat adalah nafsu, yang kelima adalah jasad kita. Okey. Jom kita tengok Ramadan macam mana Ramadan tu dia mentarbiyah kelima-lima unsur kita ni Okey, kita pergi pada roh yang pertama Okey. Roh kita ni dan 5 unsur ni, bila disebut 5 unsur, dia ada makanan dia. So kita kena bagi makanan yang betul, yang bagus Okey. Roh kita, kita pergi pada roh yang pertama. Dalam bulan Ramadan, kalau kita perasan, tarbiyah bulan Ramadan ni banyak membawa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab roh ni makanan dia adalah dengan mengenal pencipta. Kan? Maknanya kalau orang itu dapat mengenal siapa pencipta dia, maka roh dia tu dapat bagi makan. Kalau orang ni tak ada mengenal siapa pencipta dia, dia ada kekosongan dalam diri dia tu. Orang-orang etis contohnya kan. Orang-orang etis dia tetap ada kekosongan dalam diri dia tu. Kan? Saya pernah mengajar di Moscow State University di Rusia pada tahun 2009 Jadi ketika itu orang Rusia nak belajar pasal undang-undang Islam, bidang saya syariah undang-undang, tak percaya pada orang Arab kan. Jadi waktu itu saya tutor mengajar dekat UM, maknanya hantar permohonan dan saya dihantar untuk mengajar kat sana tu. Orang sana rata-rata ni etis, tak percaya Tuhan. Kan, negara Rusia ni kan etis tak percaya Tuhan. Tapi apabila saya mengajar, berbual dengan kawan-kawan pensyarah saya dan sebagainya, hati kecil tetap nak rasa bertuhan tu. Hati kecil tu tetap. Saya tanya dia, macam mana kau menguruskan orang mati? Saya tanya kan, kalau kau etis, okey, macam mana cara etis menguruskan orang mati? Kan, macam mana cara menguruskan orang mati? Dia kata, tak, kita follow Kristian juga. Kan, dia pakai baju hitam juga, dia follow Kristian juga. Kenapa kau follow Kristian sedangkan kau tak percaya Tuhan pun? Sebenarnya ada wujud lah, orang etis tau. Jadi maknanya manusia memang tercari-cari Tuhan. Sebab itu kalau kita tengok dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim pernah tercari-cari Tuhan. Nabi Ibrahim ni hidup ni tahun 1800 tahun sebelum Masihi
1800 tahun sebelum Masihi Nabi Ibrahim, dia dalam Quran Allah sebut bagaimana dia termenung, dia cari siapa Tuhan ni, mesti ada yang menjadikan alam ini. Oh, barangkali dia tak percaya pada patung, ayah dia, pak cik dia semua pembuat patung. Aku tak percaya patung-patung ni, macam mana patung ni boleh berkuasa pula. Oh, barangkali matahari tu Tuhan. Matahari hilang pada waktu petang, takkanlah Tuhan hilang. Barangkali bulan, barangkali bintang. Jadi fitrah manusia ni memang tercari-cari Tuhan. Okey. Sekarang kita balik kepada banyak-banyak kitab agama, kitab asas agama. Kita bukan bias sebab kita orang Islam. Ini kita cerita fakta, realiti. Cuba ambil Bible, ambil kitab Mahabharata Ramayana. Saya pernah baca kitab Mahabharata Ramayana. Saya biasa baca Bible. Maksudnya, dan kita ambil Al-Quran, kita jangan bias. Kita bincang secara ilmiah. Kitab asas agama yang paling banyak memperkenalkan siapa Allah, kita akan jumpa dekat Al-Quran. Kita akan jumpa kat Bible. Kita akan jumpa Bible cuma kisah-kisah Nabi Isa. Mahabharata Ramayana tak banyak cerita mengenai pasal Tuhan. Tapi Quran jelas. Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul kuddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Dia lah Allah yang maha berkuasa, yang maha memerintah, yang maha suci, yang maha menyelesaikan masalah dan sebagainya. Quran jelas ceritakan siapa tu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memperkenalkan siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab roh makanan dia adalah memang mengenal Tuhan. Itu makanan dia. Kalau sebab itu ketika pandemik banyak orang bunuh diri, percubaan bunuh diri, hatta dekat Europe sendiri pun, walaupun ada orang Islam yang juga bunuh diri, tapi ratio dia orang yang maknanya Islam ni tak banyak bunuh diri. Susah-susah pun dia duduk seorang-seorang dia macam tu je. Tak ada sampai terjun bangunan ke apa, tak ada. Ada tapi ratio dia tak tinggi. Dan kita tak tahu kenapa maknanya dia tu terjun. Banding orang yang tak ada roh yang kuat, terjun bangunan, percuba bunuh diri berapa banyak. Kat Malaysia pun kita yang bunuh diri berapa banyak. Yang maksudnya kebanyakannya orang yang tak kenal siapa tu Tuhan. Jadi roh, makan roh ada mengenal Tuhan. Tarbiyah bulan Ramadan, kita sebut mengenai tarbiyah bulan Ramadan, sebenarnya tarbiyah mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Suruh baca Quran, apa tujuan dia? Untuk mengenal Allah. Suruh kita buat baik, suruh kita semualah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang mengenal Tuhan, dia akan sihat rohnya. Bila tarbiyah roh bila sihat, maka dia akan lebih tenanglah. Itu Nabi kita sebut Ramadan bulan tarbiyah. Tarbiyah apa? Bukan tarbiyah mental semata-mata. Kuliah, bukan semata-mata itu. Tapi dia ada lima unsur tu. Jadi lima unsur. Unsur pertama, roh kena kenal Tuhan. Sebab tu ada masalah balik kepada kalimah tauhid, la ilaha illallah. La tiada, ilaha bahasa Melayu kita terjemahkan dengan perkataan Tuhan, illallah melainkan Allah. Tapi ilah, 99 nama Allah dalam rantaian Asma'ul Husna, itulah ilah. La ilaha illallah tadi memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah tadi menyelamatkan melainkan Allah. La ilaha illallah tiada yang memberi jalan keluar melainkan Allah. La ilaha illallah tadi menyembuhkan melainkan Allah. La ilaha illallah tadi segala-gala melainkan Allah. Itu makanan roh. Sebab tu orang ada kalimah la ilaha illallah dalam hidup dia, roh dia kuat, roh dia sihat. Roh dia firm, roh dia strong. Kalau dia kena Allah. Kalau tak, roh kita kurus, tak sihat, sakit. Itu yang semua okey tapi kosong. Banyak orang yang jasadnya kaya, emosinya bagus tapi bunuh diri. Pelakon-pelakon, penyanyi-penyanyi di luar negara. Apa kurang dia? Isak dadah dan sebagainya. Sebab ada kekosongan dekat dalam jiwa tu. Itu tarbiyah Ramadan sebenarnya. Tarbiyah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. So, jadi kita berpuasa tujuan ni untuk Allah. Baca Quran untuk mengenal Allah. Apa je amalan baik, akhirnya lillahi ta'ala. Kita solat terawih, apa ujung dia? Lillahi ta'ala. Semua adalah untuk tarbiyah mengenal Allah. Itu unsur pertama. Okey, unsur kedua, akal. Okey, akal. Akal kena sihat. Okey, akal ni kena sihat. Untuk sihat, akal ni kena ada ilmu dan juga pengalaman. Itu makanan akal. Okey, orang yang tak ada ilmu, dia akan ada banyak dia punya sangka-sangka dia. Macam ni kot, orang ni macam ni kot. Bila orang kurang ilmu,
Lepas tu syabas eh, dan tanya ibu bapa, kakak, ayah-ayah kan, duduk dalam majlis ilmu. Dan kita terus direzekikan untuk duduk dalam majlis ilmu. Dan duduk majlis ilmu ni, ibu bapa, kakak lagi untung, ayah-ayah lagi untung. Sebab apa? Sebab saya yang mengajar, saya hanya repeat apa yang saya tahu. And ibu-ibu akak-akak mendengar, ibu-ibu mempelajari benda yang mungkin kita tak pernah dengar ataupun tak tahu sebelum ni. Ha, sebab tu orang yang ada ilmu, orang yang duduk dalam budaya ilmu, dia akan duduk di majlis ilmu orang lain walaupun dia tu orang berilmu. Sebab apabila dia mengajar, dia hanya repeat apa dia tahu. Tapi mendengar, dia dapat ambil apa yang dia tak tahu. Kan? Ha, so ibu-ibu lah, akak-akak lah, abang-abang, ayah-ayah lagi untung eh, dalam majlis ni. Tapi yang penting kita terus direzekikan tu duduk dalam majlis ilmu sampai akhir hayat kita, amin insya-Allah eh. Ha. Sebab akal tak ada ilmu, dia akan terdedah dengan sangka-sangka. Allah sebut kan, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sangka-sangka tak akan bermanfaat apa pun. Ha, tak ada ilmu, sangka-sangkalah. Sangka-sangka. Ha. So duduk dalam majlis ilmu eh, tambahkan ilmu, tambahkan pengalaman. Banyak kita duduk, banyak lagi kita tak tahu. Jadi dalam bulan Ramadan, tarbiyah adalah tarbiyah akal. Dan disuruh kita duduk, berfikir, baca Al-Quran, fahami Al-Quran, duduk dalam majlis ilmu. Kan? Ha, sampai duduk dalam majlis ilmu ni, man hadara majlis al-ilmi fi Ramadan, hadir majlis ilmu pada bulan Ramadan, Allah akan tulis setiap langkah kita ibadah yang diterima. Wa yakunu ma'i tahtal arash, dia akan bersama Nabi SAW di bawah arash Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Menegalakkan duduk majlis ilmu pada bulan Ramadan. So bulan Ramadan ni banyakkan baca, jangan duduk lain Facebook cerita ya, Facebook medium yang bagus untuk menambahkan ilmu. Kalau kita ikut grup-grup ilmu lah, mana internet, begitu juga YouTube. And, sekali-sekala nak dengar benda kelakar-kelakar bolehlah, tapi janganlah sejam habis masa, bazir masa eh. Tak improve kita punya daya minda kita tu lah. So tarbiyah Ramadan maksudnya apa? Tingkatkan ilmu. Disuruh kita untuk duduk majlis ilmu. Okey. Unsur badan yang ketiga apa dia? Iaitu unsur badan yang ketiga adalah hati kita. And, hati ni tempat letaknya emosi. Okey. Kita biasa dengar. Oh, bulan Ramadan adalah bulan yang membentuk kesabaran. Biasa tak dengar benda tu? Kan? Bulan Ramadan bulan yang bentuk kita jadi sabar. Biasa dengar benda tu lah. Kan? Benda tu sebenarnya bukan sesimply itu, bukan semudah itu. Reality dia, bulan Ramadan bulan yang paling banyak orang tak sabar. Reality dia. Kan? Saya biasa duduk dekat Pakistan, 3 tahun saya belajar kat sana. Ramadan paling banyak bergaduh. Kan? Saya pernah dudukkan negara Arab. Negara Arab, bulan Ramadan paling banyak bergaduh. Kat Malaysia kita pun ada yang bergaduh pada bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab lapar memang mudah jadi marah. Sebenarnya, dia bukan sesimply itu. Ramadan, sebab nafsu kita kan tak larat nak marah, jadi kita tak marah. Bukan sesimply itu. Lapar lah membuatkan kita jadi lebih marah. Okey. Tapi kenapa kita disuruh berlapar? Sebenarnya suruh kita keluarkan marah tu. Dan apabila keluar nak marah, belajar untuk kontrol. Benda emosi tak boleh dididik dengan ilmu semata-mata. Dia kena praktis, dia kena tarbiyah kita panggil. Eh? Dan kalau benda tu tak keluar, kita takkan boleh pandai untuk manage dia. Lagi banyak keluar lagi bagus. Ketika itu kita belajar untuk kontrol. Ha? Sebab tu bulan Ramadan kalau orang boleh kawal marah, memang akan jadi hebat. Dia belajar cara mengawal marah. Benda emosi takkan datang tiba-tiba. Benda amalan kita boleh mulakan. Contoh kan, nak sembahyang lah, Allahu Akbar, kita mulakan. Benda emosi kena ada trigger baru kita boleh react dia apa. Kan? Contoh hari ni kan, saya nak sabar. Saya sabar. Tapi tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa yang trigger saya. Saya takkan jadi sabar. Tak ada apa-apa trigger saya. Saya ni penyabar orang dia. Tak ada. Kena ada benda buat marah baru kita tengok orang tu sabar ke tak. Kan? Sebab tu dengar kuliah mengenai sabar. Keluar-keluar, kereta kena blok. Tintin, apa ni? Sebab ilmu ada baru balik kuliah. Kan? Sebab kenapa tak boleh? Sebab kontrol. Benda emosi kena keluar. Dia kena keluar. Kena keluar dan belajar mengurus. Kena keluar, belajar. Kalau tak keluar, takkan boleh belajar mengurus.
Bulan Ramadan suruh kita lapar. Lapar emosi kita tak stabil. Nak marah, cepat nak marah, cepat bad mood kan? Cepat benda-benda yang negatif cepat keluar. Kan? Penat kan? Maknanya orang buat hal pula kan? Pergi bazar Ramadan beratur panjang. Sampai-sampai kak habis kak. Aduh, papa balik penat-penat beratur kan. Orang potong barisan kan tengah bazar Ramadan. Semua benda tu benda yang akan keluar trigger marah kita. Tapi ketika keluar marah, okey, kita kontrol. Itu kematangan orang bulan Ramadan. Dia tarbiah kepada diri. Apa tarbiah diri? Yang ketiganya tarbiah hati kita. Kan hati kita. Okey. Kita tarbiah emosi kita ataupun hati kita tu tadi, tengok orang susah, kita perhati orang susah, baru terbit okey orang susah. Oh, mana kesian dia. Baru terbit nak tolong. Kan? Benda-benda yang menakutkan kan? Maknanya baru terbit benda nak tolong. Saya teringat kata-kata Salahuddin Al-Ayyubi. Kan? Salahuddin Al-Ayyubi dia kata apa? Aku, orang tanya dia, macam mana kau boleh jadi orang yang sangat berani? Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi? Setiap kali aku doa pada Tuhan untuk menjadikan aku orang yang berani, setiap kali datang benda yang menakutkan aku. Orang nak racun dia, orang nak bunuh dia. Dia pernah hampir-hampir terbunuh tau dalam satu peperangan, Salahuddin Al-Ayyubi. Kan? Orang betray dia, orang khianati dia. Setiap kali, akhirnya aku menjadi orang yang berani. Sebab berani takkan datang tiba-tiba. Tiba-tiba je, saya berani orangnya. Dia kena datang benda menakutkan kita, kita manage benda tu. Baru kita jadi berani. Kan? Setiap kali aku, kata Salahuddin Al-Ayyubi, berdoa untuk menjadi orang yang sabar, setiap kali datang benda yang menjadikan aku hilang sabar. Ada je. Kan? Jadi keluar marah, manage. Kan? Kita urus emosi kita. Baru jadi orang yang sabar. Jadi, tarbiah Ramadan, tarbiah diri maksudnya apa? Tarbiah emosi. Biarkan benda itu keluar. Kita jangan denial. Tak boleh marah ni. Kan? Kita manusia. Ya, saya marah. Tapi kita kontrol. Tak nak cakap, diam je. Ambil wuduk sembahyang. Kita kontrol. Biar dia lalui dan kita rasakan benda itu. Oh, ini periknya marah dan macam mana cara nak kontrol. Jadi biarkan. Jangan denial. Kita ada dua pilihan. Kalau dalam belajar mengurus emosi, kita ada dua pilihan. Pilihan pertama, kita avoid. Dah tak mahu. Kita lari. Boleh juga. Katakanlah, kalau aku jumpa dia, aku mesti nak marah. Ada tak? Kita kan? Baik tak payah. Jumpa mak mertua je, nak marah je kan? Baik tak nak balik lah. Kita avoid. Tapi, kalau kita avoid, kita mungkin tak marah. Tapi kita tak belajar something. Kita tak belajar mengurus emosi kita. Kan? Lagi banyak benda buat kita marah, lagi bagus. Cenggini. Lagi bagus. Sebab kita belajar mengurus emosi. Menantu kita, memang geram. Aku geram, malah tengok muka dia. Kita avoid. Ya, boleh juga cara tu. Tapi kita tak belajar something lah. Tapi kalau kita face dia, kan? Kita belajar something. Oh, macam ini. Kita mengurus something. Kan? Kita mengurus konflik. Kan? Mengurus konflik kan ada konflik. Dia tak boleh semata-mata ilmu semata-mata. Mengurus konflik kena ada konflik. Kan? Mengurus takut kena ada benda yang membuatkan kita rasa takut. Baru kita urus benda tu. Kan? Jadi itu cara mengurus emosi. Jadi tarbiah Ramadan adalah tarbiah diri. Apa maksud tarbiah diri? Iaitu tarbiah yang ketiganya hati kita ataupun emosi kita. Biarkan marah tu keluar. Kan? Tapi kita diam, kan? Kita kontrol, kita istighfar, kita akan pandai mengurus marah kita tu. Pergi bazar Ramadan contoh kan? Orang tu buat hal ke apa ke? Orang keliling kita memang akan banyak buat hal, kan? Yang akan buat kita marah. Jadi kita akan belajar turunkan expectation kita. Kadang-kadang kita jadi marah sebab expectation kita tinggi sangat. Kita punya expectation. Expectation ni apa? Kita punya harapan. Harapan kita tinggi sangat. Kadang-kadang kan? Kita bayar catering tu aku bayar mesti sampai on time. Tiba-tiba dah nak buka pun belum sampai. Ui, marahlah. Kan? Sebab rupanya dia jam ke apa ke, Kuala Lumpur jam ke. Saya pernah buat satu majlis buka puasa beberapa tahun lepas. Kan? Pukul 10 baru sampai makan. Majlis buka puasa. Okey. Kuala Lumpur jam,
kan, makan nasi Arab lah. Sekarang nasi Arab Shalom dah banyak, ni cerita dulu kan, tak banyak tempat kan. Kau 10 pun sampai. Pernah saya menahan tetamu tu, minta maaf ya. Beli apa nasi baik kedai mamak terdekat, beli ya. Kedai mamak ada kan? Kedai mamak terdekat. Jadi roti canai lah apalah. Kan. So belajar cara expectation kita. Kita expectation kita, harapan kita kalau terlalu tinggi, kita akan mudah marah. Kan? Suami kena macam inilah. Dia suami kok, takkanlah saya merajuk dia tak bujuk saya. Itu harapan kita, itu expectation kita. Tapi mana tak pandai nak pujuk je mana? Kan? So, manage benda tu kan? Dia anak, dia kena hormat lah. Habis tu dia tak hormat, kita pun kurang tarbiah dia. Macam mana? Kan? Expectation kita. Dia isteri, patut kena hormat lah. Kan? Apa tak depan hormat? Mungkin bagi kita tak hormat, bagi isteri pula, nak hormat macam mana lagi? Air kopi buat hari-hari. Jadi tak depan hormat adalah air kopi. Kan? Jadi beza nilai, apa tu hormat kan? Bergaduh buat tu lah, bergaduh buat nilai kan? Jadi harapan, expectation, jadi itu benda emosi, expectation kena jaga, kena belajar realistik lah expectation kita, kadang-kadang tak realistik sangat, tinggi sangat kan, nanti buat kita marah. So Ramadan, tarbiah diri, yang ketiganya adalah tarbiah emosi kita. Yang keempat, nafsu eh? Okey, nafsu ni benda apa? Nafsu-nafsu ni benda apa? Nafsu ni adalah kebiasaan, tabiat kita. Tabiat kita, kebiasaan. Dan dalam Quran tersebut, inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ni dia punya kerja, tabiat dia suka benda yang buruk-buruk. Benda yang buruk-buruk dia suka. Malas-malas, itu nafsu. Naturally nafsu tu benda buruk-buruk. Malas-malas, menangguh, itu nafsu. Kan? Nafsu. Marah-marah, itu nafsu. Jadi maknanya tarbiah nafsu bermaksud tarbiah kebiasaan. Tarbiah kebiasaan kita. Apa kebiasaan kita? Tangguh-tangguh kerja. Apa kebiasaan kita? Minda kepoh. Minda kepoh ni satu kebiasaan tau. Overthinking, kan? Mikir bukan-bukan. Mikir. Semalam satu orang datang kat saya, datang kat rumah saya. Habis solat tarawih, solat datang rumah boleh. Saya kata, datang. Kan? Okay, cerita. Kan? Dia ni anak yang bagus. Kan? Tapi kebetulan tengah susah, tak ada kereta. Bapak dia masuk IJN. Jadi ketika urus IJN tu, adik dan abang dia lah yang tolong. Dia tak dapat sebab tengah motor lah. Covid, kerja tak ada. Kereta pun tak ada dah. Jadi bapak dia marah-marah dia. Jadi datang rumah saya, Ustaz, saya tak nak balik lah rumah bapak saya lah, Ustaz. Saya dah seminggu dah pun tak telefon, tak apa semua. Kenapa? Ayah ni mesti tak suka saya. Ayah ni mesti benci saya ni. Bapak ni mesti benda dia tak sayang saya. Nanti maki-maki saya lah tu. And symptom minda kepoh, kita panggil. Overthinking. Saya kata, orang lelaki tau, bukan perempuan. Lelaki. Bang, balik je. Kalau tak nak, insyaAllah saya cari masa, saya temankan balik. Betul, Ustaz. Betul. Saya temankan sebab saya kenal keluarga dia juga. Maknanya, minda kepoh. Kan? Itu nafsu, walaupun ada kaitan dengan minda juga, kurang ilmu dan sebagainya, tapi nafsu tu tabiat dia. Nafsu ni tabiat, kebiasaan, kan? Membazir-bazir, tu kerja nafsu lah tu, kan? Jadi dia perlu diubah dengan tabiat yang biasa, yang bagus. Jadi nafsu ni nature dia dalam Quran sebut la ammaratun bisu, dia memang negative side. Nafsu ni negative side, kan? Kita kalau dia bagi pilihan, tidur. Memang suka tidur lah. Anak kita tidur je kan. Maknanya nafsu dia tu tak terdidik. Jadi, bulan Ramadan, bulan mendidik nafsu, maknanya betulkan tabiat. Sebab tu kita macam kena canai bulan Ramadan. Kalau kita ikut betul-betul tarbiah Ramadan. Kita punya jadual makan lari. Kita punya jadual tidur lari. Kan? Kita punya jadual rehat lari. Kan? Malam solat terawih lagi. 8 rakaat ke 20 rakaat ke lari tau. Sebab tu hari raya, apa nama hari raya kita? Aidul Fitri. Balik-balik kepada fitrah. Maksudnya balik kepada kebiasaan. Sebab bulan Ramadan ni kita punya jadual semua lari. Kan? Kebiasaan kita semua lari. Canai balik. Kan? Makan tak betul, jadual makan lagi, kan? Jadual ubat lagi, jadual apa tidur lagi, jadual rehat lagi, semua lagi. Sebab nafsu kita ni nak dicanai balik, biar satu acuan kebiasaan yang bagus. Kan? Maksudnya
kena biasakan tabiat yang bagus. Kita kenal apa tabiat-tabiat yang tak bagus. Kadang mulut kita, tabiat mulut ngomen aja. Kadang tabiat reaksi spontan. Dia akan dulu. Boleh tak? Tak boleh. Ada orang reaksi spontan ni. Kadang-kadang bukan saja orang lelaki, orang perempuan pun ada reaksi spontan tau. Boleh tak nak makan ni? Makan. Awak tu kencing manis. Dia reaksi spontan. Suami terkebil-kebil. Baru nak cakap nak makan ini. Awak tu kencing manis. Jangan makan. Kolesterol tinggi. Jangan makan. Sian dengan lelaki kan. Reaksi spontan. Tapi ada reaksi spontan. Mulut longkang kadang-kadang. Mulut dia tak bertapis kadang-kadang. Nah, itu belum lagi mulut yang ada kandang haiwan. Ada orang yang mulutnya dipelihara kandang haiwan yang banyak. Kalau marah tu, haiwan tu keluar daripada mulut dia. Berlari-lari. Apa haiwan dia, ikutlah apa yang keluar. Kadang-kadang haiwan-haiwan tak patut dibela. Dibela kat mulut dia kan. Keluarlah. Beruklah, monyetlah, kan? Khinzirlah kan. Sebab itu dia dibela kat mulut dia tu. Okey. Nah, jadi nafsu ni, bulan Ramadan ni, di crash kita dengan nafsu ni supaya kita bentuk tabiat. Nafsu ni biasakan tabiat yang bagus. Lepas tu dia suruh kita sembahyang, baca Quran, dia lebihkan. Sembahyang tu lebih pula. Sampai 20 rakaat. Biar nafsu tu tak kau kena buat kebiasaan ni. Kau kena buat kebiasaan ni. Kan? So kebiasaan yang bagus. Zakat fitrah wajib dibayar kan? Sedekah tu. Sebab bulan lain susah nak bagi sedekah, ni wajib kau kena bayar zakat fitrah. Wajib kena bayar. Kena keluar wajib kan, supaya nafsu kita tu dapat dibentuk kan. Tu okey. Dan unsur yang kelima, apa? Jasad. Sama juga umum, ini saya tak bahaslah. Kalau depan saya ada doktor, mungkin boleh bagi perkongsian apa kelebihan puasa daripada sudut kesihatan kita. Macam-macam lah kan. Sudut puasa ni, sudut kesihatan memang sangat baguslah. Sudut untuk perut, untuk kita punya apa badan, untuk kita punya semualah sangat bagus. Jadi bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Tu tarbiyah apa? Jadi kadang-kadang kita tengok tarbiyah tu semata-mata kuliah semata-mata. Maka sebenarnya kita nampak Ramadan tu sebenarnya untuk akal semata-mata sebenarnya. Kita rasa macam tu. Sebab kita rasa tarbiyah ni adalah mesti kuliah semata-mata. Kan? Ramadan untuk puasa semata-mata. Kalau kita sebut Ramadan tu adalah puasa semata-mata, maknanya kita hanya tarbiyah jasad sajalah. Kan? Ramadan tu mesti kena sabar jelah, sabar banyak kan. Maknanya untuk emosi semata-mata, untuk hati semata-mata. Kan? Tapi Ramadan tu tarbiyah je lima unsur kita tadi tu. Okey, roh, ingat Allah. Okey, akal, ilmu, okey, hati, emosi kita jaga, biarkan keluar. Kan? Dan kita belajar kontrol ketika keluar tu. Kan? Biarkan keluar. Kemudian nafsu, tabiat. Nafsu ni tabiat tu tukar tabiat ke arah yang lebih positif, yang lebih baik. Dan jasad, kita berpuasa tu sendiri bawa pada kesihatan. Kan? Okey, saya rasa setakat saya dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Jadi yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dari kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf.